Hi guys, welcome back to my channel. Buat kalian yang memiliki wajah dan bibir kusam, mari kumpul di sini karena aku bakal review produk dari Bare and Bliss dan mungkin kalian juga udah baca dari judulnya ya. Jadi di video kali ini aku bakal review produk dua produk dari Bare and Bliss. Ini tuh bakal jadi first impression video aku karena ini barangnya tuh baru datang dan aku udah penasaran banget pengen cobain. Jadi aku bakal langsung cobain sekarang juga dan aku bakal kasih honest reviewnya. Tapi seperti biasa, sebelum aku mulai, aku mau nyapa kalian dulu, khususnya yang baru aja mampir di channel ini. Welcome, nama aku Karissa. Kalau misalnya kalian belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng notification, dan follow aku juga di Instagram. Oke, jadi produk yang aku bakal review hari ini itu adalah produk terbaru dari Bare and Bliss. Ini tuh ini tuh kayak baru-baru launching gitu, dan ini itu ada Ceramoise Glow Lip Serum dan juga ada I'm Perfect Amazon Glow Duo. Oke, jadi ini tuh adalah masker dan ini adalah lip serum. Jadi dua produk ini itu semuanya dari Bare and Bliss. Oke, produk pertama yang aku bakal bahas adalah yang I'm Perfect Amazon Glow Clay Duo. Jadi ini itu adalah masker tipenya clay mask dan di sini klaimnya itu membantu mengurangi minyak berlebih dan pori-pori tersumbat, membuat wajah tampak lebih cerah dan halus. Dan oke, aku bakal kasih lihat ini packaging boxnya kayak gini. Oke, langsung aja ini produknya dan kita bakal buka aja. Jadi dia packagingnya dia di dalam jar kayak gini, isinya itu 55 gram masing-masing 55 gram. Oke, jadi pas kita buka di sini itu ada tempat spatulanya. Aku seneng banget sama tempat spatulanya kayak gini karena dia itu ada ganjelannya guys. Kadang-kadang misalnya banyak banget kan yang masker gitu dapat spatula tapi dia itu nggak ada ganjelannya, jadi kayak spatulanya itu bisa bergerak dengan bebas, kadang-kadang kayak jatuh dan nggak bisa ditutup gitu loh. Tapi kalau di sini dia itu ada tempat untuk naruh spatulanya, jadi nggak bakal goyang-goyang, nggak bakal goyang kemana-mana gitu tuh, ya kan? Very secure. Kita langsung buka aja maskernya. Tada! Nah, jadi sesuai dengan namanya 2-in-1, ini tuh bener-bener 2-in-1 guys. Jadi ada dua masker, ada dua jenis masker, yang black sama yang white di sini. Dan ini tuh ada fungsinya masing-masing. Nah, untuk yang black ini, dia itu fungsinya untuk exfoliate. Jadi ini tuh cocok banget untuk kalian yang mempunyai kulit yang berminyak, acne prone, dan juga punya masalah dengan komedo. Terus untuk yang putih, ini fungsinya untuk mencerahkan. Nah, ini tuh kalian bisa pakai sendiri-sendiri kalau misalnya kondisi muka kalian tuh lagi berminyak atau jerawatan atau pingin eksfoliasi seluruh wajah, kalian bisa pakai ke seluruh wajah yang warna hitam ini. Tapi kalau misalnya kalian pengen mencerahkan, kalian bisa pakai yang warna putih. Jadi di sini itu memakai 3 acid exfoliator, ada AHA, BHA dan PHA. Jadi ini termasuk exfoliator ya. Fungsinya of course untuk mengangkat sel-sel kulit mati, membersihkan pori-pori yang tersumbat dari kotoran dan juga dari minyak berlebih, dan ini menjadikan kulit menjadi lebih cerah dan halus. Terus di sini juga ada arbutin dan niacinamide yang membantu untuk mencerahkan kulit kusam dan meratakan warna wajah. Nah, kita lanjut lagi ke tekstur dari masker ini. Untuk yang putih, teksturnya tuh kayak gini. Nah, ini kalian bisa lihat teksturnya. Ini yang putih, yang hitamnya. Oke. Nah, untuk teksturnya yang putih ini tuh kayak lebih pekat gitu, kayak lebih kental dibandingkan dengan yang hitam. Yang hitam ini tuh dia itu semacam kerasa banget kayak lumpur gitu teksturnya. Jadi kayak halus, terus dia itu gampang untuk diglide gitu loh. Dan untuk yang putih ini tuh teksturnya itu lebih kental dan pekat. Tuh kayak gini. Oke, jadi sekarang kita langsung cobain di muka ya, jadi biar tahu gitu hasilnya. Tipe kulit aku tuh normal to dry,
Tapi kali ini aku mau cobain pakai untuk keduanya. Jadi biar bisa tahu gitu. Jadi aku bakal mix yang hitam nanti aku bakal pakai di area T-zone dan juga yang putihnya nanti aku pakai di area pipi sini. Aku pakai yang putih dulu. Jadi kita tinggal ambil sedikit. Dan ini juga ada suggestion kalau spatulanya itu jangan ditempelin ke muka ya. Jadi kayak kita taruh di tangan dulu dan nanti dari tangan baru kita ratain ke muka gini guys. Jadi lebih higienis. Of course sebelum mulai maskeran, pastikan wajah kalian itu udah bersih dulu ya. Jangan ada sisa-sisa makeup ataupun skincare lainnya. Ini aku udah cuci muka sebelumnya guys dan aku nggak pakai skincare apapun khusus untuk bikin video review ini. Ini tuh teksturnya itu buttery banget ya, jadi lembut banget dipakainya dan ini tuh easy to apply. Dia tuh kerasa kental tapi kayak smooth banget kayak mentega gitu. Oke, ini udah yang putih. Sekarang kita lanjut untuk pakai yang hitam. Oke, jadi ini kita udah pakai dan ini hasilnya setelah di-apply ke muka. Kita bakal tunggu 10-20 menit untuk maskernya bekerja di seluruh muka. Jadi untuk Bare and Bliss ini tuh udah dermatology tested dan juga ini tuh aman untuk dipakai di semua jenis kulit. Untuk kandungannya yang hitam ini tuh ada kandungan AHA, BHA, dan PHA. Jadi memang fungsinya untuk exfoliate, sedangkan yang warna putih ini dia mengandung arbutin dan niacinamide untuk menghaluskan dan mencerahkan kulit. Tapi untuk full ingredientnya aku bakal tercantumin di sini karena panjang banget, jadi kalian bisa screenshot dan baca sendiri untuk kandungan-kandungannya. Terus ini juga kerasanya di muka gak ada kerasa ketarik atau apapun, cuman kita nanti bakal tunggu karena biasanya kalau clay mask ini kan dia itu bakal mengeringkan. Biasanya ya, nah jadi kita nggak tahu nanti hasilnya gimana setelah 10 menit, tapi nanti kita bakal ini aja, kita bakal tungguin. Sambil kita nungguin maskernya 10-20 menit, kita bakal bahas lip serum dari Bare and Bliss ini. Ini juga termasuk produk mereka yang terbaru, yaitu Serum Moist Glow Lip Serum. Terus ini packagingnya pinkish kayak gini. Jadi ini merupakan serum bibir 3-in-1. Ini tuh mengandung vitamin E, 3 jenis precious oil, dan juga ceramide untuk kelembapan yang tahan lama dan untuk perawatan bibir kusam. Terus ini yang menariknya lagi, lip serum ini tuh bukan cuman lip serum doang. Ini juga bisa digunakan sebagai lip base, lip gloss, dan juga lip filter. Jadi memang 3-in-1 banget. Oke, langsung aja kita ke produknya. Produknya ini tuh lucu banget ya. Tuh, kayak packagingnya aku suka banget karena imut-imut banget gak sih? Tuh kayak gini, di tube kayak gini, terus warnanya pinkish dan transparent kayak gini. Kayak cakep banget gitu loh. Iya gak? Nah jadi pas dibuka, ini kalian bisa lihat nih aplikatornya itu tebel ya. Nah ini bakal memudahkan untuk meng-apply ke bibir. Yang spesial dari lip serum ini karena dia juga menggunakan special ingredients, ada vitamin E yang merupakan solusi untuk menutrisi bibir menjadi lebih halus dan cerah. Ada juga ekstrak tumbuhan seperti hazelnut, jojoba, dan lain-lain untuk menjaga bibir tetap lembut dan terhidrasi. Terus ada juga ceramide yang tentunya untuk menjaga bibir supaya nggak pecah-pecah. Karena ini juga diformulasikan menggunakan 3 jenis precious oil dan ceramide, pastinya ini tuh akan mudah menyerap dan sangat melembabkan dan menjaga bibir tetap lembut dan terhidrasi. Oke, langsung aja aku bakal cobain karena aku juga udah penasaran banget sih. Wow, ini tuh kalian tadi lihat aplikatornya itu kan
tebal gitu kan, gede gitu. Jadi itu gampang banget untuk di apply dan kita tuh kayak langsung banget di bibir aku tuh kayak pas banget gitu loh ukurannya. Jadi kayak nggak usah sampai kayak berkali-kali. Jadi sekali swatch gitu kayak udah kepenuhin semuanya. Udah gitu ini tuh kerasanya enak banget, nggak lengket. Dia ini teksturnya itu lumayan pekat tapi nggak bikin lengket gitu. Jadi tuh teksturnya tuh kayak dari oilnya gitu loh. Tuh, jadi kayak lembut banget dan aku suka banget warnanya kelihatan natural pink gini. Ya kan, ini cakep banget sih untuk jadi lip gloss. Kayaknya ini aku bakal jadiin lip gloss karena aku tuh juga gak gitu suka pakai lipstick kan. Nah, jadi ini tuh kelihatan bibirnya itu malah kelihatan natural dan looking healthy gitu loh. Walaupun aku lagi pakai masker gini tapi bibirnya on point. Ya, jadi ini tuh juga kemasannya juga travel friendly buat kalian buat bawa-bawa gitu di dalam tas. Ini juga bakal gampang banget. So I'm going to use it for traveling. Oke, ini tuh udah hampir 10 menit ya guys. Dan ini tuh mulai kering yang di bagian yang putih ini. Maskernya mulai kering tapi nggak terasa ketarik. Jadi ini maskernya kayaknya menurut aku sih, walaupun dia tuh akan mengering, tapi dia itu nggak bakal bikin muka kalian tuh ketarik-ketarik gitu loh. Oke guys, ini udah kurang lebih udah hampir 20 menitan. Nah, setelah ini kalian bisa langsung bilas dengan air hangat atau menggunakan anduk basah. Oke, aku bakal cuci muka dulu. I'll be right back. Oke guys, I'm back. Ini udah dibilas bersih semuanya. Jadi kalian tinggal bilas aja pakai air hangat atau handuk basah. Nggak perlu pakai sabun cuci muka lagi ya. Cuman perlu dibilas sampai bersih aja. Dan ini tuh hasilnya, aku kerasa banget kulit muka itu kerasa lebih bersih. Kerasa banget deh, kulit itu semua lebih kerasa, itu lebih enteng. Kalian pasti kan ngerasain kan kalau misalnya kulit yang masih agak kotor sama yang udah bersih, dan ini tuh kerasa bersih banget. Padahal sebelum aku pakai masker ini, aku tuh udah cuci muka ya guys. Tapi ini tuh kerasa lebih bersih lagi. Kalau misalnya kalian pengen deep cleanse dan juga untuk eksfoliasi, kalian bisa pakai masker yang hitam ini karena dia mengandung chemical exfoliant seperti AHA, BHA, dan PHA. Dan kerasa banget sih, ini tuh kerasa banget setelah pakai maskernya ini. Ini kerasa kulit jadi bersih banget. Terus di area yang pipi ini yang aku pakein yang putih ini juga kerasa lembut banget dan halus guys. Gak ada kerasa kering ataupun ketarik. Karena biasanya kan kita habis selesai cuci muka atau habis eksfoliasi itu kulit bisa kerasa kering dan ketarik kan. Tapi ini gak kerasa sama sekali. Malah kerasa segar, lembut, dan juga bersih. So fresh. Oh iya guys, terus kalian sadar gak sih aku tuh pakai lip serum kan pas tadi. Dan ini tuh setelah cuci muka masih ada dong lip serumnya. Tuh, ya kan? Masih awet dan masih kelihatan bagus banget. Oke, so far first impression aku ke kedua produk ini itu so far so good. I really like it. Dan aku juga bisa rekomendasiin ke kalian kalau misalnya kalian mau coba untuk maskernya ini menurut aku nih oke banget. Apalagi ini kan 2-in-1, jadi kalian bisa mendapatkan 2 manfaat dari satu produk aja. Yang biasanya kalian harus beli 2 produk, tapi ini di satu produk kalian bisa mendapatkan 2 manfaat. Jadi ya kalian bisa pakai ini satu-satu atau misalnya digabung kayak aku tadi. Menurut aku ini oke banget and super worth it. Terus ini juga lip serumnya juga menurut aku ini tuh juga oke banget. Aku bakal pakai ini jadi lip gloss sih. Jadi ini aku bakal bawa-bawa kemana-mana. Kalau misalnya kalian mau coba ini itu, kalian bisa cari di marketplace manapun, di Shopee, TikTok Shop, Lazada, dan lain-lain. Dan aku bakal taruh linknya di description box seperti biasa. Jadi please check the description box, aku bakal kasih link. Dan kalian bisa langsung klik dari link yang aku taruh di bawah. Oke, jadi itu tadi untuk full review aku, semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa untuk like dan share. Dan juga tungguin video-video aku yang selanjutnya. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Bye-bye!